Puluhan supporter Persija merusak rumah warga di Jalan Pajagalan Kelurahan Nyomplong, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini terjadi usai pertandingan Persib melawan Persija Senin sore. Sejumlah pemuda konvoi dan tiba-tiba menyerang rumah warga menggunakan bambu lantaran melihat spanduk Persib di jendela rumah. Usai melakukan aksinya, para supporter tersebut langsung pergi. Akibat perusakan, pagar rumah roboh. Tak berselang lama, polisi langsung mengamankan belasan pemuda yang diduga melakukan aksi perusakan di wilayah Citamia. Diketahui motif aksi anarkis tersebut dipicu provokasi dari dalam rumah saat puluhan supporter Persija konvoi usai nobar. Sebelumnya pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Bandung diwarnai kericuhan. Suasana mulai panas saat pertengahan babak kedua di mana para supporter Persib Bandung mulai menyalakan flare. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai petugas. Usai pertandingan, para supporter semakin beringas dengan masuk ke lapangan dan merusak peralatan serta mengeroyok petugas. Pada pertandingan Liga 1 2024-2025, Persib Bandung melibas Persija dengan skor 2-0. Dari Sukabumi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.